Now, Eid celebrations in the world's most populous Muslim country are more subdued than usual. Coronavirus has stopped the annual homecoming for most workers in Indonesia, and millions are separated from their loved ones. One horse cart driver in Jakarta shared his story with Al Jazeera of how the virus has slashed its earnings and kept him apart from his family. 23 tahun. Saya sebelum sebelum corona usaha di Monas kadang dapat 500, kadang ada 400. Semenjak corona ini nggak pernah ke sana soalnya ditutup, Bu. Ditutup. Apalagi ini sudah lockdown. Sama sekali tidak di perkampungan aja ditutup. Kalau kita rajin berangkat dapat aja, Bu. Ya walaupun 70 ribu, 80 ribu, kadang seratus ribu dapat. Kudanya namanya yang satu Joni, yang satu Jaka. Kalau di jembatan kira-kira 13 tahun, Bu. padang kalau kuda, pengalaman saya kuda, kadang ada yang nakal, ada yang nurut, itu Kalau kita pagi habis ngarit, itu ngeris udah seperti itu, karo kuda tuh Terus biar bersih. Kalau udah itu, terkasih makan, ngombongin. Sekali tiga kali ngombongin pakai dedak soalnya tempatnya terbatas kalau nggak corona sih biasanya kalau nggak spbb kita baru berangkat biasanya di waktu komputer saya nggak pernah jarang lah kadang nggak nggak dikasih dedek, gitu rumput aja makanya kudanya kurus anak saya semuanya ada lima cucunya udah ada tujuh bu sampai sudah lima bulan saya nggak pernah ngasih ekonomi sama keluarga, nggak pernah ketemu. Pengen sih pengen buat ngirimin buat keluarga, tapi nggak ada duit. Saya pengen ketemu, udah kangen banget sama anak, istri, cucu. Saya sih di sini sendiri, Pak, Anu Bu, sendirian. Ya, begitulah. Ya nggak bisa ngerayain, Bu. Karena siang buat ngerayain juga nggak ada. Dan lagi sekarang kan kayaknya dilarang untuk kita berkumpul kumpul gitu. Kepainnya aja cepat selesai bu, biar kita usaha lancar, kita bisa bertemu dengan keluarga gitu. Kita bisa ke kampung. Sekarang mah kayaknya sulit bu. Yang penting kita pakai masker, kita berjalan. Percayalah sama yang di atas saja.